Oke, sobat-sobat, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berikan cara mudah atau cara cepat memasang per dari otomatis kompresor ini ya. Bagaimana di sini cara masang ini tanpa membongkar baut ini ya. Tanpa membongkar baut 4 ini, kita hanya ingin memasang per di sini ya. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial atau caranya memasang per ini dengan mudah. Sebelumnya saya juga telah memberikan tutorialnya, tapi kali ini khusus seandainya kompresor ini otomatis kompresor ini hanya kita ingin mengganti per ini atau ingin memasangnya. Di sini saya akan memberikan trik yang jitu, yang mantap. Semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa subscribe-nya sobat-sobat semua. Ya, kita saling berbagi. Subscribe itu gratis ya. Kalau ilmu ini, wah, nilainya tak terhingga. Oke, jadi saya memberikan tutorial kemarin masalah bongkar pasang otomatis kompresor ini, yang nonton banyak sobat-sobat, nonton ribuan lebih, tapi yang subscribe bisa dihitung ya, maklumlah namanya saya pemula, jadi subscribe-nya saya masih perlu dukungan subscribe dari sobat-sobat semua ini ya. Oke, di sini saya akan oke sobat-sobat, oke, terima kasih untuk yang subscribe ya, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum silakan subscribe. Karena saya juga bingung, yang tadi saya bilang yang nonton seribuan lebih, yang subscribe bisa dihitung sama jari. Aduh, sedih juga ya. Oke, nggak apa-apa. Kali ini mudah-mudahan sobat-sobat memberikan subscribe-nya yang gratis buat saya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara masang ini. Yang cepat, praktis nih, hanya untuk di sini hanya untuk memasang per ini ya, per otomatis kompresor. Oke, nah di sini sebelum kita pasang ini, nah, kita buat kawat seperti ini. Nah, ini kawat kecil sekali ini, sobat-sobat. Nah, ini kawatnya kecil sekali. Jadi perbandingan sama ini bedanya seperti ini ya, perbandingannya ya. Ini kecil-kecil cabai rawit. Ini akal namanya, akal ya sobat-sobat, akal. Ini termasuk teman kita ini, teman penolong kita untuk memasukkan per. Karena memasukkan per ini, kalau cuman memasukkan per saja tanpa bongkar ini lebih ribet lagi. Ya, jadi ini kita sekarang ini cari posisi yang lebih ribet. Cuman kita punya akal. Oke, kita pasang ini. Nah, sebelum kita pasang ini, sobat-sobat bikin ini dulu seperti ini kawat. Nah, ini perbandingannya antara per dengan kawat, ya. Oke, jelas. Oke, jelas. Untuk apa nih kawat seperti ini? Nah, inilah namanya akal kita, sobat-sobat. Ya, oke. Kita praktekkan bagaimana caranya. Oke. Kita perlu tang ini
kita ganjalkan ke sini. Ini tang ini buat menjepit per ini ya. Per ini kita jepit. Nih. Oke, kita menjepit per. Nah. Hati-hati sobat-sobat ya, ini bisa mental ya. Ini bisa mental, jadi harus posisinya harus pas. Harus pas, rata. Harus pas, rata. Nah, ini kita giniin. Sobat lihat. Dia sudah seperti ini. Nah, kita tekan gini. Nah. Ini sobat-sobat. Ini kita cantelin di sini. Kita masukin di sini. Nah, seperti itu lihat. Nah, kita lepas. Kita lepas. Nah. Ini sobat-sobat. Aka yang kadang-kadang nggak semua orang sampai ya. Nah, oke. Okay. Kita masukkan per ini ke dalam otomatis ini. Lihat, kita masukinnya dari sini. Set. Kita lihat sobat-sobat. Nah, yang satu. Yang satu kita masukin ke bawah. Nah, kita lihat sobat-sobat. Dia sudah masuk. Nah, ini kita tekan belakangnya ini. Per yang ini kita tekan ke depan. Nah, ini kita gunakan peniti seperti biasa. Jadi posisinya harus kita tepatin dulu di sini. Oh, nah begini sobat-sobat. Nah, ini kita dorong dari belakang jadi nongol. Kita bisa lihat. Nah, ini udah nongol ya di sini. Nah, ini. Ini udah nongol ya. Nah, yang ini. Ya, ini ujung per sudah nongol ya. Ujung per sudah nongol. Ini kita miringin posisi ke sini. Bagaimana caranya? Nah, posisi belakang kita lihat. Nah, posisi belakang harus kita masukin seperti ini, sobat-sobat. Posisi belakang masukin seperti ini, per. Aduh, per. Nah, ini per. Nah, ini masuk per. Ya, seperti ini posisinya. Nanti kita ini kita dorong. Ini kita dorong. Biar dia nongol di sini. Oke. Nah, terus gimana? Sekarang kita tinggal tarik ininya sobat-sobat. Ini kawat ini tinggal kita tarik. Atau kita pakai tang ini kita tarik kawat ini, tarik keluar. Nah, oke. Okay. Nah, ini, iya, ini teman kita ini rusak karena kita tarik. Nah, tapi per itu sudah terpasang. Coba lihat, itu per sudah terpasang. Ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Oke. Okay. Yang di sini posisinya harus pas. Nah, ini posisinya harus pas. Oke, inilah cara cepat untuk pasang per tanpa bongkar ini. Oke, terima kasih sobat-sobat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di channel saya. Terima kasih, thank you. Salam sehat. Salam kenal. Salam sukses untuk semuanya. Amin. Terima kasih.